Sakit Universitas Erlangga Surabaya bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mendirikan posko krisis center untuk warga yang ingin memeriksakan kesehatannya terkait wabah virus corona. Hingga saat ini, posko krisis center ini telah memeriksa 22 orang yang memiliki gejala yang sama dengan virus corona. Tenda besar yang digunakan sebagai posko krisis center ini didirikan di depan instalasi gawat darurat RS Universitas Erlangga Surabaya. Posko krisis center ini dibangun atas kerjasama Rumah Sakit UNER dengan BPBD Jawa Timur untuk melayani dan menangani warga yang ingin memeriksakan kesehatannya terkait penyebaran virus COVID-19 atau corona. Sebagian besar warga yang memeriksakan kesehatannya ke posko krisis center ini karena resah dan panik lantaran sakitnya memiliki gejala yang sama dengan virus corona, yakni batuk, demam tinggi, dan pusing. Sampai saat ini sudah 22 orang yang memeriksakan diri ke posko tersebut, namun hasil pemeriksaan semuanya negatif. Sampai saat ini, alhamdulillah belum ada pasien dalam pengawasan. Yang kami terima saat ini adalah 31 orang dalam pemantauan. Di antaranya ada beberapa yang menjalani rawat inap, tapi sampai saat ini alhamdulillah sudah sembuh, sudah pulang pasiennya. Kemudian ada beberapa juga orang yang memeriksa sendiri, takut karena panik. Dan ada yang dari WNA mungkin untuk bebas? Ada. Terus terang yang dari WNA ini banyak juga sekitar antara 40%-nya ya yang memeriksa ini. Pihak RS UNER menghimbau agar warga tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi wabah virus corona yang telah masuk ke Indonesia. Warga dihimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dan sering mencuci tangan untuk menghindari penularan virus tersebut. Irwan Dekadisa, Surabaya TV.